guys, ini pertama-tama kita ulek bumbu nasi uduk. Bawang merah, bawang putih, kemiri, salam, lengkuas. Kita ulek dulu, kasih garam secukupnya. Kita ulek kemiri. Ini santan udah mendidih, kita masukkan beras yang tadi udah dicuci. Masukkan beras. Masukkan bumbu yang udah digoreng. Aduk-aduk. Kalau udah seperti ini, kita tutup sampai mekar. Kalau udah seperti ini, kita kukus. Tuh, nasi uduknya sudah matang. Nasi uduk sudah matang. Selamat mencoba.